بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد <سؤال> لله <applause> الذي <سؤال> نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله <سؤال> من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا أعمالنا <سؤال> من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله اما بعد فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahu Alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah. Memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam karena hati kita merasakan Hati kita mencicipi zaukon, hati kita musyahadah menyaksikan atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat yang sempurna dan akan abadi sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikmat hidayah, nikmat petunjuk yang berbuah iman Islam dan ihsan. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kita mampu mensyukurinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang usulut tasawuf. Usulut tasawuf artinya asal atau pondasi dari ilmu tasawuf. Kalau kita belajar ilmu tasawuf ya tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah kata selesai. Saking banyaknya ilmu tasawuf. Nah, untuk memudahkan melihat ilmu tasawuf dikonsepkan maka para ulama membuat satu bab yang disebut dengan usul tasawuf, asal atau pondasi dari ilmu tasawuf. Contoh misalnya, usul itu dari aslun, jamaknya usul, aslun asal. Kalau dicontohkan dengan bangunan, ya, konstruksi bangunan, usul itu ibarat pondasinya. Lawan dari usul adalah puru cabang. Maka konstruksi ke atasnya itu adalah cabangnya. Kenapa? Karena konstruksi di atas berpijak kepada pondasi atau usulnya. Masjid ini ada usulnya nggak? Ada pondasinya nggak? Nah. Kalau nggak ada pondasinya, reod, ya, ambruk masjidnya. Nah, usul atas sahup ini artinya pondasi dari ilmu tasawuf di mana cabang-cabang dari tasawuf ya. berdiri di atas usul tasawuf ini. Dalam kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i rahimahullah halaman 409 Tasawufi khom satun. Usul dari tasawuf itu pondasi dari ilmu tasawuf itu lima, makanya enggak banyak lima saja. Tapi kalau puruknya ke atasnya, cabangnya banyak sekali. Nah, sebelum dilanjutkan pembahasan ini perhatikan Bapak Ibu sekalian mengamalkan ilmu tasawuf itu enggak dibatasi waktu dan tempat juga tidak harus ditunjang dengan harta bahkan kesehatan hebat ya beda dengan pikir kalau kita ingin melaksanakan haji dan umroh bisa nggak sembarang waktu. Pelaksanaan haji cuma sekali. Ya setahun cuma satu kali. Ya seperti tahun ini sudah pada berangkat. Kalau kita mau melaksanakan sholat yang fardu, sekarang pagi pingin sholat zuhur. Memaksa, saking pingin sholat zuhur, bisa nggak? Di waktu duha, nggak bisa. santri ya laki-laki pingin nikah pikih bisa nggak ya ketika hati pingin nikah langsung dilaksanakan nikah belum tentu ada yang mau kasihan kasihan makanya kalau santri termasuk maha santri ya bercintanya itu harus sesuai dengan ilmu tasawuf. Laki dan perempuan fitrah enggak saling mencintai. Fitrah malah yang enggak fitrah yang menyeleweng laki-laki suka dengan laki-laki. Seperti di barat seperti di zaman Nabi Lut wanita suka pingin menikahi dengan wanita lagi. Cinta itu anugerah dari Allah, tapi jangan sampai anugerah dari Allah cinta laki-laki ya, kepada wanita jangan sampai membuat Allah murka. Nah ini kalau jadi santri tahu rambu-rambunya. Bagaimana caranya? Kok jadi ke situ ya? Jangan-jangan santri sudah pada pengin nikah ini? Bagaimana bercinta sesuai dengan ilmu tasawuf? Kalau kita mencintai ya santri, putra ke putri, titipkanlah kepada Allah. Ya Allah, aku mencintainya tapi aku titipkan kepada Engkau. Enggak mau cintaku kepada si dia tumbuh dalam hatiku. Wah, hebat Biar yang tumbuh dalam hatiku cinta kepadamu ya Allah. Wah, itu Maha Santri jurusan Tasawuf wa Thariqotuh. Tahu pak kalau cinta kepada lawan jenis di hati mau kuliah hatinya ketemu nggak ya? Ketemu nggak ya? Jadi ibadah nggak? Ah, bubar ikhlasnya, ikhlas dalam belajarnya. Sedang makan inget dia, dia yang mana ini? Ya dia si dia atau dia Allah? Mau tidur, ingat si dia. Bayangkan kalau itu terjadi empat tahun, tumbuh cinta kepada lawan jenis, mengalahkan cinta kepada Allah. Jadi, ibadah nggak belajarnya segala sesuatu karena dia aja. Nah, maka, kalau belajar ilmu tasawuf, fitrah cinta kepada lawan jenis, ya Allah, aku titipkan cintaku kepada si dia, kepadamu ya Allah. Nanti wisuda jadi, ya Allah, pertemukan aku, kumpulkan aku. Wah, ini hebat sekali ilmunya barokah, hidup belajarnya terjaga ilmu nafi yang manfaat dan barokah melimpah ke dalam diri kita. Amin ya robbal alamin. Ah, ada waktunya, segala ada waktunya. Ini kesempatan terbaik buat semua santri, termasuk santri aki-aki ini. Dan ini, ini ini. Jadi kalau kita mencintai mobil, dah kembalikan lagi kepada Allah. Jangan sampai mobil ada di hati kita. Jangan sampai rumah bagus ada di hati kita. Jangan sampai ayam pelung ada di hati kita, walaupun suka dengan apanya? kokokannya. Bahkan juara. Tapi jangan sampai ayam pelung, burung perkutut ada di hati kita. Biar di kandangnya saja. Ya, siap Bapak, Bapak Ibu Ibu keluarkan dari kita, dari hati kita ama siwa Allah selain daripada Allah. Yuk pertebal iman kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada wasi'ahu Yuk praktekan ilmu tasawuf. Enggak nunggu waktu, enggak ada batasan waktu, tempat, bahkan enggak usah menggunakan harta, bahkan di saat sakit. Lagi sibuk, lagi sibuk, ya, beraktivitas, bekerjanya, mencari rezekinya karena engkau ya Allah. Wah indah ini, walaupun panas panasan ngejar proyek karena yang dikejar hakikatnya ridho Allah. Ibu-ibu walaupun di rumah nyuci piring, ya, masak karena engkau ya Allah, hidmah kepada suaminya karena engkau ya Allah. Jadi ibadah nggak? Ibu-ibu jadi ibadah nggak? Coba kalau bari dongkol, bari ngambok itu piring pada pecah. Maka Allah takdirkan sakit. Hati yang bertasawuf rido terhadap takdir itu. Ya Allah, aku terima sakit ini hakikatnya dari Engkau ya Allah, lahiriahnya karena kekurangan, keteladuran keteledoran diriku ya Allah. Pola makan yang kurang terjaga, pola hidup yang kurang terjaga, hakikatnya dari Engkau ya Allah, ridho, ya Allah, berikan hikmah-hikmahnya ya Allah. Selama sakitnya, latihan holwat aja, holwat, banyak zikir, pegang tasbih, baca Quran zikir kepada Allah, zikirnya satu minggu, halwat satu minggu, zikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW hati ridho itulah tasawuf harus bayar nggak kalau pingin ridho pakai uang seperti haji nggak 45 juta nunggu satu tahun nggak datang takdir Allah walaupun pahit ridho nggak usah ada tempo nggak harus pakai uang belajar hati kita dibersihkan ridho karena hakikatnya Allah yang membuat sakit lahiriahnya berobat, berobatnya pun jadi ibadah. Hati ridho karena bertasawuf langsung hadir ridho dalam batin kita. Jadi nggak harus nunggu satu tahun, nggak harus mengeluarkan ONH 45 juta. Hebat nggak ilmu tasawuf? Hebat. Makanya nanti di Mahsar, ada selebritis Mahsar di dunianya dianggap biasa-biasa, bahkan disepelekan orang lain. Bari pakaiannya sederhana, mobil nggak punya, bisa jadi seperti itu. Tapi hatinya kaya, kaya hatinya, ridonya selalu tumbuh dalam hatinya. diberi nikmat oleh Allah terus menerus hatinya, alhamdulillah ya Allah bersyukur kepada Allah memuji kepada Allah, ini pingin sehatnya bapak ibu sekalian, pingin sehatnya, pingin sehatnya, banyak bersyukur kepada Allah, ngegerutu Allah aduh Allah aduh siapa ya yang begini yang begitu, lambungnya jadi gimana, asam lambungnya jadi tinggi. banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Firman Allah seandainya kalian mau menghitung nikmat Allah tidak akan mampu menghitungnya. Ibu-ibu di atas kepala kita ada rambut, bisa ngitung enggak? Kalau ada yang bisa ngitung, hebat. Baru ngitung rambut saja, enggak bisa menghitung. Alhamdulillah, memuji kepada hati kita, syukur hati kita bersyukur. Itu ilmu tasawuf, gak harus pakai uang satu juta, gak harus nunggu satu tahun atau hari esok. Tumbuhkan syukur hari ini, detik ini, kita dapat penilaian dari Allah. Hati kita Mahmud terpuji, itu ilmu tasawuf. Banyak urusan, banyak pekerjaan, beban tinggi. Tawakal kepada Allah. Ya Allah, aku wakilkan semua urusan kepada Allah. Wa upawidu amri ilaika ya Allah. Aku titipkan kembali, aku serahkan kembali semua urusan ini kepada engkau ya Allah. Tenang batin kita. Yang membuat sukses bukan usahaku, yang membuat sukses bukan orang lain, bukan bosku. Yang memberi rizki bukan komandanku. Hakikatnya engkau ya Allah. Tawakal hati kita, tumbuh tawakal dalam hati kita. Tasawuf, penilaian positif dari Allah. Hati kita mahmud, terpuji di sisi Allah. Gak usah nunggu satu tahun, gak usah pakai uang. kaya hatinya karena belajar ilmu tasawuf. Santri, mana santri? Angkat tangannya. Sudah banyak sobarnya belum? Sebab modal untuk dapat ilmu nafi, sobar karena Allah. Kalau di rumah makan cuma lima orang duduk di meja tinggal ngambil apa? Hmm, nasi. Di sini ngantri. Buka kantin maghrib makannya jam isya. Lihat lauk pauknya. Lebih banyak lebih sedikit di sini. Pas tidur gempar 30 orang satu kamar. Biasa di rumah sendirian. Kasurnya empuk plus dengan bantal empuk, plus dengan apa lagi? Banyak plusnya di rumah. Selimut empuk. Di sini ban apanya? Kasurnya kecil. Gerak sedikit ya, yeah. nyenggol orang lain. Tipis. Sabar. Ketika kita sabar, karena Engkau, Ya Allah, sedang menuntut ilmu, penilaian positif hati kita, kaya hati kita dengan sabar, sebab nanti ke depan keluar dari pesanan ini banyak tantangannya, maka di sini sedang memperkaya kesabaran dalam hati, ibu-ibu. Didik anak sudah banyak stok sabarnya belum? Hmm? Sudah banyak atau keteter? <gih> Jangan keteter sabarnya, stok terus, di majelis zikir, tumbuhkan kesabaran terus, supaya tumbuh dalam batin kita. Apalagi dunia hari ini berbeda dengan dunia masa kanak-kanak kita dulu. Zaman dulu ya, berbeda sekali dengan hari ini. Maka kesabarannya harus dipupuk dalam hati kita. Nah inilah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Yang disebutkan tadi, Ridho, Ridho itu menerima dengan sukarela batin kita terhadap putusan Allah syukur, berterima kasih, memuji kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Tawakal, mewakilkan urusan kepada Allah. Sobar, menahan diri, tangguh hatinya. Sobar, itu adalah makom-makom dalam bab tasawuf. Disebut makomat, makom-makom arti makom ikomah harus ditegakkan dalam batin kita menjadi pilar rohani kita. Kokoh gagah rohaninya. Ya, bukan hanya konstruksi rumah saja yang gagah, yang kokoh, tapi konstruksi batin kita kokoh dengan apa? Makom makom, makom sobar, makom syukur, makom tawakal ditegakkan di dalam batin kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau pikih ada waktunya, ada batasannya bahkan membutuhkan istitoah dengan harta. Ini ilmu tasawuf ini diamalkan di mana saja dan kapan saja, bahkan di saat sakit, kesabaran, ridho akan tumbuh dalam batin kita. Kita lanjutkan pembahasan tentang apa? Usulut tasawuf. Tadi disebutkan ada lima. Yang pertama adalah takwa Allah Taala, pisir wal Yang menjadi pondasi ilmu tasawuf adalah takwa kepada Allah. Apa takwa itu? Ketundukan batin kita kepada Allah. Fa'lul ma'murat wa tarkul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka dengan usul tasawuf yang pertama akan sangat nampak jelas mana tasawuf mana ilmu batin. Ilmu batin yang dimaksud ilmu-ilmu ya yang berkembang seperti ilmu kejawen, ya, ilmu kejawen ya, itu bukan ilmu tasawuf, asal iling-iling, kepercayaan, Sunda, Jawa, ada Sunda Wiwitan, itu bukan tasawuf, sama-sama batin, tapi jauh berbeda. Tasawuf konsentrasi ke batin kita. Maka yang menjadi usulnya yang pertama takwa kepada Allah, sehingga aplikasinya tasawuf dan pikih ini tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan. Coba sholat tadi sholat subuh, bapak ibu sekalian siap jujur, eh, siap jujur, yang di atas siap jujur, ya. Coba-coba, ingat-ingat lagi ya. Memorinya tadi, sholat subuh berapa rakaat? Ingat-ingat dari takbir sampai salam, hati kita kemana? Jujur, kemana tadi hati kita? Kepada Allah atau kepada selain Allah? Kalau hati kita gaib, tidak hadir dalam sholat, hatinya gaib. Di pasar, di rumah, tukang baso ingatnya gilingan apa? Jam, jam segitu? Gilingan? Baso? Allahu Akbar. Dari takbir sampai salam, tapi hatinya ngegiling baso. Itu lagi senam. Bukan lagi sholat, lagi senam. Eh senam kan gitu. Uh, 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 uh. Sholatnya <laughs> baru menurut pikih saja. Seperti apa? Seperti senam di pagi hari. Maka sholatnya nggak nikmat. Ya. Yeah ngantukan aja bawanya. Ya, kayak santri baru belajar tahajud, ya santri baru sujud lama, imamnya sudah rakaat kedua masih sujud aja. Yang pinggirnya nggak ngebangunin husnudon katanya menerapkan apa husnudon. Sholatnya itu hati kita nggak nikmat, nggak ikut sholat, nggak mencicipi sholat. Solat, lizikri, akimis li akimi lizikri, tegakan solat, supaya ingat kepadaku tersambung hatinya kepada Allah. Maka solatnya tidak nikmat, ingin buru-buru selesai. Tapi kalau hati kita tersambung, maka solatnya menjadi nikmat, sujudnya menjadi nikmat. Tasawuf dan pikih satu kesatuan, saling menguatkan. Dalam kitab Risalah Al-Kushairiyah, disebutkan, Pas syari'atu, mu'ayyadatun bil haqiqah. Syariat pikih, diperkuat isinya, oleh hakikat, lewat tasawuf. Jadi solatnya, berisi, solatnya, padat, sholatnya dinikmati oleh hati. Wal haqiqatu muqayyadah bis syariah. Hakikat batin kita lewat tasawuf maka dibatasi dengan syariat. Jadi saling memberikan fungsi. Jangan sampai ngaku, wah, saya sudah ingat kepada Allah. Datang sholat, enggak sholat. Kenapa enggak sholat? Hatinya sedang iling, ingat kepada Allah. Itu namanya hakikat, tapi tidak bersyariat. Jadi liar hakikatnya. Liar, enggak ada patokan, enggak ada batasan. Yang membatasi adalah syariat. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sedang lapar, Ya, ya sedang lapar datang tukang baso. Ya kalau nggak dimakan kenyang nggak? enggak bakalan kenyang kalau hanya dilihat. Ya hati kita berzikir kepada Allah itu amalan hakikat. Maka ruang geraknya ada aturan syariat atau ilmu pikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi kulli lamhatin Wa nafasin adadama wasi'ahu Jadi usul tasawuf ada berapa? Ada berapa? Yang pertama Takwa Allah Takwa kepada Allah Fisiri wal alania Baik dalam keadaan tersembunyi Walaupun dalam keadaan terang Benderang Takwa ketundukan hati kita dibuktikan fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat menjalankan perintah menjauhi larangan Allah. Ini jelas tasawuf itu. Jadi kalau ada kaitan di luar sana yang mengaku-ngaku urusan hati, urusan makrifat bahkan bisa berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan malaikat Jibril tetapi pondasi pondasi takwanya nggak ada, berarti bukan ilmu tasawuf. Walaupun ngaku berjumpa dengan Allah, melihat Allah sekalian, wilayah-wilayah batin dibanggakan, tapi kalau tidak ada pondasi yang pertama takwa kepada Allah, bukti menjalankan perintah Allah dan menjelarangan Allah, bukan ilmu tasawuf. Maka Bapak Ibu sekalian ini ya perjuangan mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam masih panjang. Masih banyak orang yang percaya takdirnya itu dengan apa itu kalau anak-anak muda itu pingin lihat nasib jodoh dengan siapa apa namanya itu apa jodiak wah saya lahir bulan Maret jodiaknya apa kalau ada yang tahu, masya Allah. Kalau ada yang ngejawab, masya Allah. Untung aja nggak tahu. Lahaulah, <tik> ngapain? Bodoh-bodoh amat. Ini masih berlaku, masih banyak. Walaupun KTP-nya Islam, jadi dakwah taklim tidak akan tuntas terus harus. Makanya kita harus mengkaderkan sebanyak-banyaknya. Siap Santi dikader ya. untuk menyampaikan Islam, ya. membumikan Islam, ya. menyebarkan Islam. Ya. Alhamdulillah. Makanya tuntaskan belajarnya sampai dapat tugas untuk mengajarkan agama. Lewat pendidikan, lewat ekonomi, kenapa masih banyak sekali yang hatinya belum tersentuh dengan nilai-nilai keimanan yang hak? Ada yang masih nyari-nyari dukun, nyari-nyari peramal, datang burung hitam, wah, siapa yang akan mati ya? Emangnya malaikat Israel? burung hitam hitam disebut apa? Siapa nih yang akan maketi ini? Ya Allah, emangnya malaikat Israel gitu? Maka ini masih banyak agen-agennya yang menularkan keyakinan-keyakinan yang batil yang akan merusak keyakinan. Hilang tawakalnya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah. Kalau terus hati kita dirusak dengan keyakinan yang batil seperti itu. Bahkan dipuji-puji di TV disebut paranormal orang pinter sekalian. Padahal banyak perilaku dan menumbuhkan keyakinan yang batil dalam pandangan agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak apa media-media oleh para dukun paranormal itu ya untuk macam-macam untuk meningkatkan karir, meningkatkan jabatan supaya banyak dipuji oleh orang lain, supaya banyak pengikut. Kalau ustadz supaya banyak yang ngundang ceramahnya. Sudah banyak yang undang ceramahnya, supaya banyak yang ngasih amplopnya, udah banyak ngasih amplopnya, biar tebel amplopnya. Yang paling menyulitkan, yang menipu, justru dibungkus dengan ayat-ayat Allah, dicampur adukan antara apa, perdukunan dengan wirid. Ini yang paling membuat umat tertipu. Lahiriahnya sholawat, tapi medianya, arahnya, tujuannya, kaifiatnya dicampur-campur, bukan hanya di perkampungan saja, Bapak Ibu sekalian, di kota-kota. Bahkan bukan orang awam. Bisa pejabat, bisa jenderal, bisa ustad. Gak ada keyakinan, kepercayaan terhadap ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Padahal kumplit ajaran Islam itu. Ma farotna fil kitabimin Urusan apa yang diteringgal dalam Al-Quran, yang tidak dibahas dalam Al-Quran? ada jin yang akan apa? mengganggu ah, ada dalam ilmu tasawuf baca hafidhoh nabawiyah Sebelum tidur baca hafidhoh nabawiyah Allah lindungi bukan hanya diri kita, keluarga kita, harta kita, apa yang Allah titipkan kepada kita maka baca hadikotur yahinnya, terus baca apa maksudnya, apa tujuannya. Dimaknai, dihayati, menjadi kekuatan dalam batin kita, tersambung kepada Allah. Ini masih nyari wirid-wirid lagi. Yang ada aja belum diamalkan. Kenapa nyari lagi? Karena tidak paham dan tidak mengamalkan dengan baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Masuk dalam Islam itu. Jangan sepotong-sepotong. Kafa -sepotong. totalitas. Dalam semua aspek. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Islam membimbing dalam semua aspek kehidupan umat manusia berumah tangga, berekonomi, bermasyarakat, berpolitik, berbangsa dan bernegara diajarkan dalam Islam. Nah, inilah yang membedakan tasawuf dengan ilmu-ilmu kebatinan di luar Islam. Dengan usul tasawuf, pondasi tasawuf yang pertama akan jelas. Pondasi tasawuf yang pertama, takwa kepada Allah. Apa takwa kepada Allah? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ayo, kedukun dilarang gak? Dilarang. Jadi beda, nampak jelas konsepnya. Tasawuf bagian dari ajaran Islam, selain tauhid dan fikih akan berbeda dengan ilmu-ilmu kebatinan yang dikembangkan di luar Islam, sebab yang namanya kepercayaan keyakinan itu tumbuh di kalangan manusia. Dulu disebut animisme dinamisme, ternyata animisme dinamisme itu percaya kepada roh-roh yang pengertian yang batil, yang gak puguh rohnya, ya, kalau roh rohani Rasulullah, ruh para wali Allah yang jelas membimbing. Ini ruh-ruh nenek moyang, ruh-ruh yang enggak jelas. Asal ada makam tua saja. Ya, makam asal tua saja. Kelihatannya tua angker. Wah, di sini ada apanya? Ada karomahnya. Bukan karomah ternyata, karamat lancah. Apa karamat lancah itu? sarang apa? Laba-laba. Bener, tuh banyak sarang laba-laba di situ. Asal ada batu saja yang besar. Wah ini. Hidup di zaman modern masih percaya. Animisme dan dinamisme masih berkembang. Ada yang nyari-nyari merah delima. Ini katanya merah delima. Ini. Warnanya seperti delima merah delima. Kalau punya merah delima, ditembak tidak akan mempan. Ada juga yang disebut dengan Jin Apel. Baru ya, baru dengernya Jin Apel. Seperti Apel Malang atau Apel Amerika itu. Harganya berapa? 10 juta. Untuk apa itu? Macam-macam. La haula wa quwata tertipu. Sesuatu yang tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan manfaat, tidak memadaratkan. La yanfa'uhum wa la yaduruhum. Tidak memberikan kemanfaatan, tidak memberikan kemadaratan. Kenapa dipercaya? Mahal lagi. Hai ngaji di sini bayar enggak ini? Mahal apa murah? ya banyak murid kesaksian ada jin yang mengguna-guna baca hafidah nabawiyah Allah yang menjaganya di balik kalimat itu Allah ridho Allah yang menjaganya Allah 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 kembali kepada hakikat itu wasilah yang benar kalau wasilah yang batil semakin jauh dari Allah takut cemas semakin nggak percaya dengan Allah Tapi kalau wasilah yang hak itu semakin tersampai kepada tujuan, yaitu Allah sebagai hakikat. Ada yang nyari-nyari wesi kuning, ada yang nyari-nyari samurai Jepang, macam-macam itu. Ada yang nyari apa lagi? Bambu apa tuh? Hmm? Nah kalau yang ngejawab jangan-jangan ini. Lahaula <tik> malah <tik> pengetahuan. Jangan sampai tertipu dengan peni penipu. <tik> Quran yang jelas, ilmu tasawuf yang diajarkan, ilmu tauhid yang harus terhunjam dalam hati, pikih sebagai bimbingan dalam kehidupan, dalam semua aspek kehidupan, itu yang jelas-jelas jalan yang hak. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka harus punya ulama, pembimbingnya, biar terasa bimbingan agama itu. Akhirnya, supaya tidak terombang-ambing dengan segala keyakinan yang ditawarkan. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah. malah ada satu channel judulnya apa tuh alam lain ya, ada khusus channel tentang alam yang lain yang gaib yang nggak pugu puguh itu hebat amat ya sponsornya itu channel itu hanya menampilkan apa mediator-mediator di alam gaib yang enggak karu-karuan. Kalau kita ingin bentrak, berinteraksi dengan yang gaib yang hak, duduk di majelis dikir. Ini Bapak Ibu sekalian yakin para malaikat berkerumun di tempat ini? Malaikat gaib bukan? Nah ini media bersentuhan dengan alam yang gaib yang hak semakin yakin kepada Allah. Jangan nyari media-media yang gaib, yang gak karu-karuan, yang gak jelas sumbernya. Lagi zikir, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan akhirat, semakin menjaga diri, semakin tahu kesalahan diri. Majlis ilmu, majlis zikir. Bersentuhan dengan para malaikat, merasakan hadirnya para malaikat merasakan atmosfernya rahmat Allah dan kasih sayang Allah di majelis ilmu dan majelis di zikir. Makanya Bapak Ibu sekalian yang menghalang-halanginya berat untuk hadis di, hadir di majelis ilmu dan zikir, betul nggak? Mana yang paling jauh dari mana ini yang ngaji arba'in hari ini? Dari Lombok, alhamdulillah ini atas izin Allah tiket lagi mahal, lagi mahal ya Uh, tiket lagi mahal disampaikan oleh Allah. Kalau Allah gerakan jadi murah apanya? Tiketnya. Alhamdulillah. Mana yang paling jauh lagi? Mana ya? Ya. Ya, biar jadi siar mana? Ya, rianya ditahan aja dalam hati. Jangan ria. Ya, lagi siar supaya Terasa agungnya, ya, karunia dari oh, siar Islam jauh. Tapi kalau dirasakan, sudah dirasakan, jadi mudah langkahnya. Ada dari Cilegon ini. Cilegon jauh nggak? Jauh dibandingkan dengan dari Sukamanisme. <tuh> Bapak Ibu sekalian, betah di majelis ini. Hmm, apalagi ya, sambil anaknya sudah jadi santri, alhamdulillah gitu ya bisa bareng-bareng hadir di majelis ilmu di majelis dikir, ya, bisa menikmati kebersamaan dengan Allah dengan keluarga kita, nikmat besar bukan? Nikmat besar. Lanjut, ini harus cepat-cepat ini jam berapa? Setengah tujuh mau ngecor ini. Ya. Siap ngecor? Nih, ngecor terakhir. Jadi gedung universitas kita, kenapa disebut gedung universitas? Sebab itu dalam ilmu balagoh itu adalah mimbabi ma kana ala ma yakunu. Menyebutkan yang akan terjadi disebutkannya sekarang. Itu ilmu balagoh itu begitu. Universitasnya nanti karena harus memenuhi persyaratan. Tapi disebutkan hari ini, ilmu balago mengungkap. Saking yakinnya akan terjadi. Seperti dalam Al-Quran, dilemparkan orang-orang mujrim, orang-orang dosa, ke api neraka. Sudah ada belum? Tapi dalam Al-Quran, disebutkan dilemparkan. Padahal nanti saking yakin akan terjadi bahwa orang-orang orang-orang yang banyak dosa dilemparkan ke api neraka sudah disebutkan hari ini. Yang kedua adalah apa? doa, berdoa kepada Allah. Yakin bakal ada universitas nanti? Satu konsentrasi dulu, satu konsentrasi dulu, satu prodi dulu nanti dua prodi, tiga prodi. Ya, jadi gedung universitas kita ini ngecor yang terakhir jadi pakai manpower ya, manpower itu nggak pakai jaya mix ya, pakai tenaga manusia ya apa ingin semua jamaah terlibat ada yang dengan pikirannya ada yang dengan hartanya ngebangun universitas ini ada yang dengan saudako tenaganya Walaupun sudah kelihatan 70 tahun Ngangkat satu ember Kuat gak? Ya, dikuatkan oleh Allah Siap terjun semua? Makanya ngajinya nggak akan banyak-banyak Yang penting apa? Siap diamalkan? Kita lanjut Usulut tasawuf yang lima Tadi yang pertama takwa kepada Yang kedua itba sunnah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Usul tasawuf yang kedua pun menjelaskan untuk membedakan ilmu-ilmu kebatinan di luar Islam dengan itba'u sunnah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berpakaian ada sunnah Nabi, dalam makan ada sunnah Nabi, dalam tidur ada sunnah Nabi. Makanya ada sunnah yang kemana-mana nempel terus. Sunnah yang mana? Ada sunnah Nabi nempel kemana-mana. nggak bisa dicopot. Sunnah yang mana? Jenggot. Sugan mau jalan-jalan ke Amerika, ah simpen dulu. Takut disebut teroris gitu. Nampel. Lagi tidur nempel nggak? Nempel. Kalau tentara mah nggak boleh tuh. Kasihan. <tip> <methodology> Tapi niatnya kuat gitu. Padahal kalau tentara jenggotan tambah serem nggak? La <tip> haula <tip> wala quwata illa billahil aliyil Senin Kamis ada lelahnya ya. Tahajud ada lelahnya, ada sakitnya. Itba' sunnah. inilah determinasi untuk membedakan tasawuf yang benar-benar ajaran Islam, bagian dari ajaran Islam, dengan keyakinan atau ilmu-ilmu kebatinan di luar Islam. Dengan itba' sunnah. Mengikuti, mengikuti sunnah Nabi, baik sunnah Nabi itu ucapan, af'al, termasuk husnul khuluk. Baiknya budi peker, pekerti. Bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Termasuk itba'u sunnah itu Yang tidak diungkap dalam kitab ini Mengikuti jiwa Nabi Kesabarannya, tawakalnya Jihadnya, dakwahnya Ikhlasnya, kecintaan kepada Allahnya Tanggung jawab terhadap tugasnya itu alam jiwa Nabi itba kita harus mengikutinya, meneladaninya. Bukan hanya sunnah yang zohir, tapi sunnah yang batin. Bapak Ibu sekalian, ai Nabi dakwahnya suka suka apa? Dakwah Nabi, ya, dakwah Nabi pakai tarif nggak? Eh, dakwah Nabi ada tarifnya nggak? Ada nggak dalam sejarahnya? Tarif, tarif apa? Dakwah kalau radius 50 kilo sekian. Keikhlasannya, kesabarannya, dakwah ke Taib dilempari, diusir. Tapi Nabi malah ngedoa, Allahumma gfir qawmi ba'innahum la ya'lamun. Tanda ikhlas dalam dakwahnya dilempari sampai berdarah, dizolimi diusir. Tapi apa yang keluar dari lisan, keluar dari hati yang paling dalamnya? Allahumma qawi rkaumi, ba'innahum la lamun Datang malaikat Jibril, wahai Muhammad, maukah aku timpakan gunung yang paling besar di Mekah ini untuk membumi hanguskan kaum mana? Kaum Ta'ib. Kenapa? Karena mereka telah melukaimu telah berlebih-lebihan bersikap kepadamu. Nabi malah mendoakan, Ya Allah ampuni kaumku, kenapa mereka menzolimi, karena mereka belum mengetahui ku. Kalau mereka belum iman kepadaku, aku berharap generasinya, anak cucunya beriman kepadaku. Keikhlasannya, sabarnya, tawakalnya, ridoknya, semangat jihadnya, semangat dakwahnya, semangat mengajarkan agama. Maka Bapak Ibu sekalian, itba'us sunnah, ikuti sunnah Nabi yang batin, yang ruhani, yang jiwa. Ini mah, ngedosen, ngajar, dilihat apanya? Dilihat apa? Hmm? Dilihat honornya. Itu itba'us sunnah Nabi enggak? Enggak. Yang sekuler itu mah. Enggak percaya dengan janji Allah. Enggak percaya. Di balik. Ibadah Allah akan balas. Balasan dunia. Bahkan balasan akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian sekarang banyak yang ngelamar pingin jadi dosen di Universitas Idrisia. Maka syaratnya bukannya sebatas ijazah. Syaratnya bukan sebatas pengalaman mengajar di luar. Salah satu persyaratannya adalah ruhul jihadnya ada apa tidak. Kenapa? Dalam pendidikan Islam perhatikan Bapak Ibu sekalian, almadah muhimmatun. Materi seperti sekarang materinya adalah usulut tasawuf pondasi tasawuf yang lima madah materi penting tapi watori kotu ahamu minha torikohnya metode mengajarkannya lebih penting daripada materinya kalau ngajar nggak pakai torikoh nggak pakai metode maka tidak akan berfaedah waktu kotu muhimmatun wal muallimu ahamu minha Torikoh, metode pengajaran pendidikan penting, tapi ada yang lebih penting, gurunya. Makanya otodidak itu adalah metode pendidikan yang terakhir. Harus hadir seorang muallim yang mengajarkannya. Wal mu'alimu aham muhimun. Keberadaan seorang pengajar itu penting. Akan tetapi ruhul muallim aham minhu ruhnya mu'alim, semangat jihadnya mu'alim, lebih penting daripada mu'alimnya itu sendiri. Makanya kalau ruhnya mengemb... tumbuh jihad dalam mengajarnya itu karena Allah. Ingin memberikan ilmu karena Allah. Itu nyaman ruh, ruhnya seorang mu'alim. Sehingga mengajarnya itu bukan sebatas di kelas. Tapi dimanapun ruh seorang mursyid akan terus membimbing murid-muridnya. Itulah hebatnya ruhul mu'alim, ruhnya yang mengajarkan ilmu. Kalau hanya sebatas di kelas, terbatas. Maka yang jadi dosen-dosen di pendidikan kita, atau yang mengajar di pendidikan kita, akan dilihat ruhnya, semangat jihadnya. Apa karena sebatas honor, atau ruh jihadnya. Makanya beda Bapak Ibu sekalian kalau mualimnya karena uang, karena honor, maka akan menghasilkan output dari pendidikan itu generasi-generasi yang sama ruhnya seperti ruh yang mengajarkannya. Karena uang, karena uang, uang-uang uang yang jadi ukurannya. Kalau ada uang ditambah baru semangat. Mau generasi kita hadir seperti itu? Maka ini para ustad, para ajengan di Jawiyah-jawiyah semangatkan ruh jihad di jalan Allah keberapa? yang kedua itba'u sunnah Pondasi dari ilmu tasawuf yang kedua mengikuti sunnah Nabi yang zohir maupun yang batni yang batinnya ini kesabaran tawakalnya Nabi ridohnya Nabi cintanya Nabi harus diikuti yang ketiga, wal anil Holki berpaling dari makhluk. Maksud berpaling dari makhluk itu gimana? Ingat bahwa tasawuf sasarannya hati. Hati jangan ngadep ke orang, Hati jangan mengadap kepada manusia. Mau ngajar, pingin dilihat oleh manusia. Pingin beramal, pingin dilihat, dinilai oleh manusia. Dia tidak bertasawuf. Tidak punya pondasi bertasawuf. Pondasi tasawuf mengajarkan, maka kita harus berpaling hati kita dari manusia. Hadapkan hati kita kepada Allah. Mengajar, belajar, bekerja, semua rangkaian ibadah hadapkan hati kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini adalah pondasi dari ilmu tasawuf. Coba kalau orang karena manusia, apa-apa pingin dihargai mana manusia, apa-apa ukurannya harta, apa-apa ukurannya honor, maka batinnya tidak bertasawuf, tidak ada pondasi tasawuf di dalam hati. Jadi yang ketiga, adalah al irad anil khalki palingkan hati kita dari makhluk dari manusia dari harta dari jabatan hadapkan hati kita kepada Allah makanya capek orang yang terus hatinya teh menghadap kepada manusia pingin dipuji manusia harapnya teh ke manusia tomak kepada manusia capek capek nggak capek apalagi Malah sebaliknya orang yang diharapkan membenci kepada kita. Aduh, capek gawe. tegak pake katanya bahasa Jermannya gitu. Udah capek-capek ngelayan di suami eh ternyata suaminya nikah lagi. Alhamdulillah. Kok belas ini, alhamdulillah belas ini innalillahi. diuji keikhlasan kita. Makanya harus hati menghadap kepada, jangan menghadap kepada. Makanya kelihatan wajah-wajah orang yang harapannya kepada makhluk tuh kelihatan sekali. Kelihatan nggak? Tuh, ini harap ke manusia, toma, itu manusia. Mau ngerjain ini, ada nggak yang ngelihat ya? pengerjaan itu ada nggak yang memberikan apresiasi nggak? capek muter aja dengan makhluk dengan manusia muji paling di hadapannya paling jempol begini hatinya mah hmm. tapi kalau kepada Allah Allah itu adil Allah itu terang benderang penglihatannya nggak bisa dikecoh nggak bisa dibohongi satu biji sawi saja amal kita maka Allah akan jaga, Allah akan simpan, Allah catat, Allah akan balas nikmat. Kalau hati kita menghadapnya kepada Allah, ngajarnya, belajarnya, bekerjanya, apapun aktivitas kita, hati kita menghadapnya kepada Allah. Karena Allah, karena Allah harapannya kepada Allah. ya Yerjulloh berharap kepada Allah. Jadi kalau selama ini masih hati kita menghadap kepada manusia, kepada makhluk, kepada benda, kepada jabatan, belum ada dasar tasawuf di dalam hati kita. Makanya khawatir Bapak-Ibu sekalian, lebaga lembaga lembaga pendidikan-pendidikan formil yang dibayar oleh negara ribuan triliun, ratusan triliun. Ya. Kalau tidak belajar ilmu tasawuf, terus otak pikirannya itu, jiwanya itu, makhluk lagi, makhluk lagi, dunia lagi, dunia lagi. Dari TK sampai perguruan tinggi S2, S3, sampai jadi profesor, menghadapnya hanya ke makhluk aja. Remeh, murahan, menghasilkan mahasiswa, output pendidikan seperti itu lagi. Ukurannya hanya apa? Hanya materi, hanya makhluk. Maka bapak ibu sekalian, terus perdalam ilmu tasawuf, hayati, amalkan, akan tumbuh jiwa kita jiwa yang dewasa. Ukurannya adalah kebaikan dan kebenaran di sisi Allah. Bukan kedudukan di hadapan manusia. Yang keempat, waridu anillah. Waridu anillah. Yang keempat, pondasi tasawuf adalah ridho kepada Allah. Tadi ya disampaikan ridho. Ya, kita dijodohkan ridho. Diberi anak, ridho, bahkan dikasih sakit, ridho hati kita, ridho bukan berarti ridho menjadi diam, ridho tuh batin, menerima, ridho kemudian evaluasi apa faktor lahiriahnya, nah itu konsentrasi tasawuf dalam batin kita, ridho terhadap hakikatnya Allah yang menetapkan. Maka tadi nggak usah pakai uang satu juta, nggak harus pakai ongkos untuk mengamalkan ridho hati kita terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Nah, jadi orang yang ridho kepada Allah itu bukan berarti diam, tidak mau berusaha. Ridho itu wilayah batinnya. Kemudian Allah perintahkan, Inna Allaha la yugiru ma bikomin hatta rumah Allah tidak akan merubah nasib kecuali manusia sendiri yang berikhtiarnya. Di satu sisi Allah perintahkan batin kita ridho. Di satu sisi wilayah lahir kita diperintahkan untuk berikhtiar. Jadi dua amalan, amalan batin dan amalan yang zohir. Kemudian yang ke yang kelima. Arruju'u ilallah Yang kelima yang terakhir Dari pondasi tasawuf adalah Selalu balik Batinnya hatinya kepada Allah Dikasih rezeki yang banyak Dikembalikan lagi kepada Allah Lewat memuji dan bersyukur kepada Allah Dibal, ibarik, Diberikan musibah Kembali kepada Allah Dengan ridho dan bersabar selalu baliknya kepada Allah. Kenapa? Ya, kenapa dibalikan kepada Allah? Karena semua milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sering diumpamakan seperti tukang parkir. Eh, tukang parkir mobilnya banyak gak? Banyak yang parkir. Punya si tukang parkir bukan? Bukan. Datang mobil mercy yang paling mahal. Parkir di situ, datang mobil yang paling murah. Parkir di situ ada waktunya, parkir nanti waktunya pergi. Itulah gambaran kehidupan semua titipan dari semua amanah, dari semuanya kepercayaan dari Allah. Makanya, harus ingat kepada yang memberinya kita dijodohkan dengan istri si A belajar apa? ridho kepada Allah dan mengembalikan bahwa itu semua adalah dari Allah nah ini pondasi pondasi itu kokoh pondasi tasawuf yang terakhir yang kelima arruju'u ilallah kembali kepada Allah sebelum kita dipanggil oleh Allah maka menjalani kehidupan dalam semua aspek kehidupan, kembalikan kepada Allah. Tidak akan lepas dan luput dari kehidupan dunia ini, dalam kehidupan dunia ini dengan dua. Wa nablukum bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan dua saja bentuknya. Sar yang buruk-buruk, yang pahit-pahit, yang enggak membuat kita enggak enak. Wal khair yang kebaikan membuat kita nikmat. Dan itu semua adalah sebagai ujian. Jadi jangan mimpi hidup di dunia pingin adem terus, ya nggak mau datang masalah salah kaprah. Dua berpasangan. Nah maka dua-duanya kembalikan kepada Allah sebagai hakikat. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Itu saja jamaah sekalian di review dulu nih disimpulkan bapak ibu sekalian santri ditulis gak ini usul tasawuf atau pondasi ilmu tasawuf ada berapa khomsah lima yang pertama takwa Allah takwa kepada sekaligus menjadi penanda pembeda antara tasawuf yang benar benar ajaran Islam dengan kebatinan di luar Islam yang kedua itba'us sunnah mengikuti sunnah nabi yang kedua pun sekaligus menjadi pembeda tasawuf sebagai bagian dari ajaran islam dengan ilmu keyakinan dan kebatinan di luar islam yang ketiga wal e'rod anil khalq hati berpaling dari makhluk supaya hati mau menghadap kepada Allah yang keempat ridho anillah hati belajar ridho apapun yang Allah tetapkan, takdir dalam kehidupan ini, ridho, hati kita ridho itu menerima dengan suka rela. Yang terakhir, usul tasawuf, ar ilallah selalu mengembalikan segala urusan kepada Allah. Aduh nikmat bahagia, terutama di saat nanti Allah panggil kita. Karena pondasi tasawuf terhunjam di dalam batin kita. Mari kita berdoa kepada Allah. Pejamkan matanya. Khudu wa tazalul rendahkan. Memang kita yang hina, kita yang rendah di hadapan Allah yang segala-galanya. Latih hati kita untuk memahami dan mengamalkan ilmu tasawuf. sebab inilah kunci. Hudurul Qalbi, Allah, hadirkan hati bersama Allah. Kapanpun dimanapun kita berada, wahua maakum dia Allah beserta kita. Ketika sendirian yang keduanya adalah Allah, hati harus merasakan seperti itu. apa yang terjadi hakikatnya dari Allah sehingga Allah berikan hikmah-hikmah dalam kehidupan. Kita tidak akan bisa berlari dari ketetapan Allah. Latih hati kita supaya mengikuti ketetapan-ketetapan Allah, jangan mengikuti hawa nafsu kita sendiri. Bahagia batin kita di jalan Allah bersama Allah. Kehancuran manusia karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu seperti anak-anak. Jadwal makan gak mau yang ada dalam pikirannya hanya main dan main. Jadwal mandi gak mau yang ada hanya main dan main. Ketika memperturutkan keinginan anak-anak kita tanpa batas, tanpa aturan akan celaka. Demikian pula ketika kita terus mengikuti keinginan hawa nafsu kita, kita sendiri yang akan celaka, keluarga kita ikut celaka. Sebelum kita majatkan doa kepada Allah, bersihkan, beningkan hati kita. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Huwa ilaihi min hablil warid. Dia Allah lebih dekat Ketimbang urat leher kita sendiri, Allah yang mengetahui, Allah yang mengawasi semua pergerakan kita, termasuk gerak-gerik batin kita, buruk sangkanya hati kita, kecewanya hati kita kepada Allah, marahnya hati kita, hasadnya hati kita, ujubnya hati kita, riaknya hati kita, takaburnya hati kita, semuanya diawasi oleh Allah. Walaupun sebesar biji daroh, 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 Sebesar biji sawi, Di langit maupun di bumi, Tidak akan luput dari pengawasan Allah. Jangan sekalian, Di mana hati kita selama ini, Apakah hati kita terpuji di sisi Allah, Mahmudah, Atau sebaliknya hati kita mazmumah, Terhinakan di hadapan Allah. Kemana hati kita selama ini, Bergerak, Berorientasi kepada Allah atau kepada makhluk, ini adalah muhasabah penting, karena Allah telah berikan kesempatan yang panjang. Ada yang 40 tahun, 60 tahun, 30 tahun, sampai pagi hari ini, 20 tahun, sampai pagi hari ini, kesempatan yang begitu panjang. Kita tetap masa depan, rahmat Allah yang lebih besar, sempurna. Di surganya Allah bersama Allah melihat wajah Allah. Kenikmatan yang sempurna, tidak ada kematian lagi di sana. Tidak ada rasa takut, tidak rasa takut, tidak ada kekecewaan. Kebahagiaan yang sempurna. Itulah yang ditatap oleh para sahabat yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun harus berjihad, melayangkan nyawanya di medan perang. Menjadi kebahagiaan bagi para sahabat, karena yang ditatap adalah rahmat Allah yang sempurna. Rahmat Allah di dunia yang serba terbatas ini hanya pembelajaran. Banyak manusia yang tertipu dengan kesenangan dunia yang hanya secuil saja. Yang hanya sekejap saja. Jadikan rahmat Allah dunia ini menjadi lompatan untuk menatap rahmat Allah yang sempurna di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam kehidupan dunia ini hanya sekejap saja. Besok lusa, Allah akan panggil kita. Kita memasuki alam keabadian. Entah tinggal berapa lagi sisa umur kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ganti rapot yang buruk di masa lalu dengan kebaikan, berhijrah, setahap demi setahap. Kenali Allah, kenali hakikat kehidupan ini, pasti kita akan bahagia. Ya mas sekalian Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi Sebab di majlis zikir Majlis yang dikerumuni oleh para malaikat Sayyar, seraya mengaminkan Apa yang kita permohonankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اجعلنا هادين مهديين غير الضالين ولا مضلين بر رحيم جواد كريم اللهم افتح لنا ولدينا فتوح الأنبياء والأولياء بجودك وكرامك يا أرحم الراحمين يا غني اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم ياسر ولا تعسر امورنا، فان تيسير كل عسير فعليك يسير. اللهم انا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من, من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين الفاتحه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته